Selebgram Chandrika Chika batal diperiksa polisi hari ini. Ada apa? Pemeriksaan selebgram Chandrika Chika sebagai saksi atas kasus pengeroyokan Nur Alamsyah dijadwalkan hari ini Rabu 20 April 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Chandrika Chika dipanggil penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan karena berada di kafe tempat terjadinya pengeroyokan Nur Alamsyah oleh Putra Siregar dan Rico Valentino. Namun, agenda tersebut dipastikan batal. Ridwan mengatakan permintaan penundaan pemeriksaan itu diperbolehkan, terlebih jika masih berstatus sebagai saksi dari kasus penganiayaan tersebut. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombespol Budi Herdi Susianto mengaku pihaknya telah mengirim surat pemanggilan. Belakangan diketahui, teman perempuan Rico Valentino yang ada di kafe lokasi kejadian pengeroyokan Nur Alamsyah adalah Chandrika Chika. Berawal dari tudingan di sebuah akun gosip Instagram bahwa Chandrika Chika adalah penyebab keributan itu. Selebgram Marisha Icha membenarkan Chandrika Chika berada di kafe di kawasan Senopati malam saat terjadi pengeroyokan. Marisha Icha mengaku mendapat informasi tersebut dari seseorang yang ada di dalam kafe tersebut. Marisha tak bisa menjelaskan kejadian detailnya seperti apa hingga nama Chika terseret dalam masalah ini. Pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.